Kita sengaja untuk memutar lagu Indonesia Raya. Kemarin memang khusus di pusat perbelanjaan, di pasar-pasar tradisional. Karena memang di tempat ini bisa dibilang mungkin para pedagang ada yang belum pernah mendengar lagu ini. Ya, karena kita selalu melantunkan lagu ini di tempat-tempat formal. Nah, ini tempat-tempat pasar agar tumbuh nasionalisme mereka, bela negara mereka, kita juga ingin mereka mendengarkan lagu ini. Bukan berarti mereka tidak bisa melakukan ini, tapi tadi bagaimana menginternalisasi konten, nilai, semangat bela negara sebagaimana dicantumkan dalam lagu Indonesia Raya. Intinya itu. Harapan kepada warga masyarakat? Harapan kepada warga masyarakat untuk pertama, lagu Indonesia Raya adalah lagu kebangsaan kita. Sudah menjadi komitmen kita dan kita bisa merealisasi dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan lirik lagu Indonesia Raya sebagai warga negara dalam kebinekaan. Semuanya itu agar kita bisa pertahankan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena kita merasa satu bangsa, satu tanah air, kita punya pedoman, kita punya dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu yang harapan kita, sehingga kita bisa terus memperjuangkan, melanjutkan estafeta kemerdekaan para yang diraih, yang diperjuangkan oleh pahlawan kita untuk menjadikan Indonesia merdeka dan Indonesia merdesa.